Babin Kamtibmas Kelurahan Muria Selatan Polsek Kembangan Polres Metro Jakarta Barat, Aibtu Suharyanto, melaksanakan binluh Kamtibmas di rumah Ketua RT Bapak Jahit di Jalan Muria Selatan RT 1 RW 2 Kelurahan Muria Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat. Turut hadir juga Kasipem Bapak Iskandar, Ketua RW 1 Bapak Nasrullah, Babinsa Serma Samsir, LMK RW 1 Bapak Sahlani, para Ketua RT serta para Toga dan Thomas. Dalam kegiatan binluh tersebut, Binmas bersama dengan warga menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas wilayah dari segala bentuk aksi kejahatan 3C, yaitu pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor. Kegiatan pertemuan ini bertujuan untuk menjalin komunikasi dengan warga binaannya, serta mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas dan tindak kejahatan. Kegiatan ini menjadi agenda rutinitas harian bagi Binmas Muria Selatan Polsek Kembangan dengan maksud menciptakan situasi wilayah yang aman dan tertib, serta menindaklanjuti perintah dan arahan Kapolsek Kembangan Kompol Supriyadi dalam meningkatkan kegiatan binluh dan kunjungan. Binmas juga mengajak kepada masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dan berperan aktif juga untuk menangkal segala bentuk paham radikalisme di wilayah. Demikian dilaporkan oleh Binmas Muria Selatan Aibtu Suharyanto. Salam Tribrata.